lakai negeri yang mewah, tempat lahirnya Datuk Hang Tua. Banyak berjasa dalam sejarah, sangat terbilang tiap daerah. Negeri Melaka, negeri mulia, sudah terkenal dalam dunia. Negeri Melaka, aman dan makmur, dahulu sudah termasyhur. Negeri Melaka, negeri yang asal, negeri Melayu memang terkenal, tempat pahlawan gagah dan handal, dagang santeri datang berjual. Negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Jangan bimbang, takkan mengapa. Hei, kenapa pula awak cakap begitu? Nampak-nampaknya macam awak yang menyuruh ini. Kan dia anak jantan, biarkanlah. Awak ini biarkan. Awak pikir anak kita dapat dirumpun bulu? Anak kita hanya seorang saja, entah apa jadi di laut, tadi pukul ribun, tadi rompa-rompa, siapa yang susah, kita juga yang susah. Memang awak tak ada akal, tak ada otak, kenapa anak kita diberi begini? Lari, lari dekat, lari, mulai dekat. Sembunyi.
ambil, Kek. Aku sangka tadi pinggan pun kau nak telan. Wah, oh tua, tahan dulu kawan-kawannya, jangan beli dia balik. Nanti Mak antarkan pisang. Baik, Mak. Ha, maklum nak kasih pisang, lengker tentu sukalah. Hey, apa kata kalau kita menuntut ilmu Hulu Balang pada seorang guru? Ya, bagus. Kita boleh jumpa Hulu Balang Tok Bendara, minta dia mengajar kita. Aku fikir ada yang lebih baik lagi. Siapa? Nanti. Satu hari, kita sama-sama pergi ke Gunung Ledang. Siapa yang ada di sana nak menuntut dengan rimau? Ada pernah dengar nama Adi Putra tak? Ya, ada. Dia itu pang besar. Bukan, kata bapak aku dia itu orang bertapa. Padahal dialah kita mesti berguru. Wah, kau ini tak serik-serik. Apa lagi yang kau nak buat ni? Kali ini, dia mengajak kita pergi Gunung Ledang pula, Malu. Gunung Ledang? Jangan takut, Mak. Kami bukan nak pergi sekarang. Nanti, bila kami besar, barulah kami pergi berguru pada Adi Putra di Gunung Ledang tu. Apa pula Mak nak bimbang? Doakan sajalah, Mak. Sudah tidak ada jalan lagi di depan kita. Jangan khawatir, Jubat. Langkah kita mesti diteruskan. Kalau mau seribu daya. Hei, kawan-kawan, dengar sini. Siapa yang pengecut boleh balik ke Melaka. Tetapi tuah tidak. Sekali melangkah pantang mundur. Gunung Ledang. Ya, aku mesti sampai ke sana. Anak-anak Melaka, apa khabarnya Bendahara Tun Perak? Kabar baik, Tok Guru. Tok Guru, kami berlima saudara ini minta belas kasihan, Tok Guru. Aku tahu. Bangun. Aku juga tengok kau semua berjuang dengan perompak-perompak laut di pulau itu. Dari itu aku seru kau semua datang ke sini. Mari. Tu
itulah tempat kau semua tidur. Di sini kau akan kuajar bermain senjata. Jangan pergi lebih jauh dari tempat ini kalau tidak ada dengan kebenaranku. Lagi kau semua di bawah lindunganku. Tak ada apa yang kau nak takutkan. Hanya aku harap kau semua tabah hati menerima segala cobaan-cobaan dari ilmu yang kau nak tuntut itu. Sekarang berhenti penat dulu, besok pagi mula belajar. Kenapa kau leken? Aku tak boleh tidur lah, perut aku lapar. Oh, di mana-mana pun kau lah bikin bising sampai orang nak tidur pun tak boleh. Kau ingat kau ni lapar, orang ni tak lapar? Malam-malam buta ni mana cari makan? Mari kita keluar cari makanan lah. Kau ni gila apa? Kakak kita di semua ni letih macam nak mati, siapa nak cari makan? Tidur. Kau tak mengerti lah, besok pagi-pagi kita nak berjumpa dengan Tok Guru. Kalau penat tambah lapar begini, matilah aku. Sudahlah, sudah. Korang baring-baring dulu. Biar aku keluar cari makanan. Mana kau nak cari makan dalam hutan rimba begini tu, ha? Kalau tak salah, dekat-dekat sini ada kampung Jakun tu. Aku coba-cobalah ke sana. Apa mau kau datang sini? Makanan. Makanan? Mari.
Dapatlah kawan-kawanku makan. Apa ini? Madu lebah. Minum. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Dan sekarang kau beri pula aku makanan. Terima kasih. Kau bukan saja baik hati, tapi juga cantik. Biar aku pulang dahulu ya. Panggillah namaku Hang Tua. Hang Tua. Namaku Melur. Melur. Tua. Iya, Melur. Tiap-tiap hari nanti aku boleh bawakan kau makanan. Sungguh baik hati kau, Melur. Jaga baik-baik. Langkahnya bersumbat. Macam kau tengok. Nanti dia punya kaki makan sama kau. Nanti kau jatuh nanti. Tengok. Tengok. Nampaknya Tok Guru suruh Melur membuat tangkal untuk orang Jawa itu. Ya, aku percaya dah banyak ilmu-ilmu yang diajar pada Melur itu. Lihat, kau selalu siapkan obat-obat. Siapa ajar? Tok Guru. Tak bolehkah kau ajar sedikit padaku, Melur? Kalau boleh, nyawa pun aku berikan. Tapi ilmu Tok Guru tak benarkan. Bukankah dia sayang pada kau, Tua? Tentu apa yang kau mau, dia sedia mengajar. Anakku Tua, jagalah baik-baik ilmu yang aku ajarkan pada kau itu. Pesanku, gunakanlah ilmu itu untuk membela keadilan dan menegakkan kebenaran. Ilmu itu hanya untuk kau saja, Tua. Kasemah jiwaku.
kesuma jiwaku. Mari obati mengajarkan aku ilmunya. Alah, aku tak tahu. Ada lagi cerita yang lebih seronok. Kamu dengar tak? Aku sayang padamu, Melur. Alah, itu cerita dulu juga. Kalau cerita itu cerita dulu, ada lagi cerita baru. Kamu dengar juga? Besok pagi-pagi aku terpaksa tinggalkan tempat ini. Mengapa begitu lekas? Apa boleh buat, Melur? Tadi Tok Guru dah beri perintah. Janganlah kau mengeluarkan air matamu, Melur. Berat rasanya hatiku nak meninggalkan tempat ini. Tetapi apa boleh buat? Kewajiban tanah air telah memanggil. Kau mesti ingat, Melur. Ada masa datang dan ada masa pergi. Tua, bolehkah kau berjanji padaku, Tua? Janji apa, Melur? Pada suatu hari nanti, kalau Tok Guru lepaskan aku pergi, aku akan pergi ke Melaka mencari kau. Bolehkah kau tunggu aku selama itu, Tua? Melur, perahu bertutup dengan daun, penuh syarat berisi logam. Kalau hidup 100 tahun, sepanjang hayat aku nantikan. Kedodong batang sepitan, batang padi aku lurutkan. 7 gunung 9 lautan, kalau tak mati aku turutkan. Hari ini, kamu semua baliklah ke Melaka. Berkhidmatlah kepada raja, bangsa dan negerimu. Kamu akan mendapat pangkat. Tapi ingat, jangan kamu undur dari menjalankan kebenaran. Baliklah ke Melaka. Jangan lupa pesanku itu. Thank you.
Harap diampun, Datuk. Ada orang mengamuk di tengah pasar. Ah, takkan orang mengamuk berani menyerang kita. Jalan lekas, nanti terlambat sampai ke balai. Bendahara Tun Pera, heran aku melihat kegagahanmu. Dan aku tak sangka di dalam kampungku ini rupanya ada pendekar-pendekar muda. Siapa nama kamu? Dan anak siapakah kamu? Harap diampun, Dato. Kami berlima ini telah mengaku bersaudara. Yang ini Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekium. Hamba adalah Hang Tua, anak daripada Hang Mahmud dan Dang Merduati. Kamu kelima ini sungguh patut dipuji dan diberi penghormatan karena sangat pandai bermain senjata dan telah menyelamatkan aku pula. Kalau begitu, malam ini aku harap kamu dan bapak-bapak kamu datang ke rumahku, ya. Pak dengar, baiknya Datuk Bendahara, anak kita pun dihiburkan dengan budi-budian. Ini anakku Tun Mat ada membawa kabar baik dari istana. Kebawah Duli menitahkan aku membawa kau, Tuah, dan kawan-kawan kau juga untuk menghadap besok. Harap diampun, Datuk. Hamba Datuk yang hina sekalian ini tak setia menyunjung kita. Terima kasih. Mohon hamba Datuk sekalian. Silakan. Oh, sungguh mana dia? Betul. Betul ni. Pantas. Duli yang maha mulia berangkat ke balai penghadapan. Sunali, mana budak-budak yang menyelamatkan bendahara itu? Suruh masuk. Tuk Bendahara, beta nak tengok budak-budak itu. Kalau boleh, kita jadikan dulu barang. Boleh. Masuklah ke dalam.
solat tuanku. Patik pacal-pacal yang hina ini masuk menghadap. Suka hati beta mendengar kamu dapat membunuh orang mengamuk itu dan menyelamatkan Datuk Bendahara. Keberanian kamu yang seperti itulah jadi kemegahan kepada negeri Melaka ini. Siapakah guru kamu belajar main senjata? Ampun tuanku, Patik Blima ini baru saja balik dari Gunung Ledang berguru dengan Adi Putra. Mulai dari sekarang kamu sekalian beta jadikan Hulu Balang Melaka. Datuk Bendahara, apa yang patut kita hukum kepada pengawal-pengawal Datuk yang lari bila dikejar oleh si pengamuk itu? Ampun tuanku, biasanya kesalahan yang serupa itu mesti dihukum bunuh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Mohon patik berdatang sembah bagi pihak pengawal-pengawal yang telah melarikan diri itu. Silakan, biar beta dengar. Ampun tuanku, patik sekalian juga nampak orang-orang yang mengamuk itu. Mereka sedang membunuh dan menyencang orang tidak jauh dari tempat Datuk Bendahara berdiri. Orang-orang kampung habis lari tak tentu arah. Pengawal-pengawal Datuk Bendahara pun ikut lari sama. Pada penglihatan patik sekalian, pengawal-pengawal itu belum cukup terlatih di dalam ilmu pergaduhan. Oleh sebab itu, patik pohonkan belas kasihan tuanku supaya mengampunkan mereka. Bagaimana fikiran Datuk pula? Harap diampun tuanku, sebarang titah perintah tuanku patik junjung. Kalau begitu beta titahkan, bendahara sendirilah menghukum orang-orang pengecut itu. Hang tua, beta nampak kau seorang yang gagah berani. Dari hari ini beta harap kaulah jadi pengawal kehormatan dan kemegahan negeri Melaka ini. Untung baik kau tak kena murka tuanku tadi tua. Apa dipedulikan kalau si pengecut-pengecut itu semua kena bunuh? Cik, kan ada kata orang, kalau pelepah bawah jatuh, pelepah atas jangan ketawa. Hari ini hari orang boleh jadi besok hari kita siapa tahu kia. Memang betul tua. Lebih lagi kalau sekadok naik junjung atau sekudung mendapat cincin, janggal benar segala apa yang dibuat. Mengapa pula Datuk berkata begitu? Tuh, kalau burung elang tak suka burung lain terbang tinggi, akhirnya burung elang juga mati kelaparan tuh. Hang tua, Datuk Sri Bijaji Raja mau berjumpa dengan tuan hamba dan dia suruh tunggu dekat pintu gerobak. Mari kita pergi tuan. Beberapa hari di dalam pelayaran, Baginda Sultan Melaka dan pengiring-pengiringnya sampailah ke Majapahit dan disambut secara besar-besaran sesuai dengan adat raja-raja yang berdaulat.
selesai istiadat pernikahan Baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Melaka dan permaisurinya, Gusti Raden Mas Ayu pun keluar ke balai penghadapan. Majapahit. Sari pahlawan tanah Jawa, mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Hey!
keris jahe itu macam keris hikmat ya. Boleh jadi juga. Berikan kerisku itu. Nah, ambillah ini. Ya! Ayo! Anakda, gagah sungguh hulu balang anakda, hingga dapat membunuh Tameng Sari. Ayahanda ingin memberi hadiah kepadanya. Ah, pantas kui jadi hulu balang Melaka. Ingsun hadiahkan keris Tameng Sari yang bertuah ini buat kui untuk menjaga anakku dan raja kui juga. Terima ini. Apa kamu hendak datang ke sini? Melur sudah lari, Tok Guru. Barangkali pergi Melaka mencari Ang Tua. Takkanlah dia akan pergi ke sana seorang diri saja? Aku memang tahu dia akan pergi ke Melaka. Tetapi macam mana orang darat nak tinggal di sana, Tok Guru? Kau sendiri tahu. Dia bukannya sebangsa dengan kau. Bukankah kau yang mencuri dia dari dalam kota di masa kecil dulu? Biarkan dia pergi. Memang sudah suratannya dia pergi ke sana dan menderita. Baliklah kamu semua. Ingatkah kau, Tua? Janji-janji kita dahulu. Aku akan pergi ke Melaka mencari kau. Kasihkah kau padaku lagi, Tua? Pahlawan hatiku. Daun pandan buat cemara. Bunga selasih aku lurutkan. Buang kawan, buang saudara. Kena kasih aku turutkan. Daulat, tuanku. Silakan duduk, Tuan Mat. Apa perkhabaran yang kau bawa dari Pahang? Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Pati, harapkan diampun. Adapun pinangan tuanku itu tidak diterima oleh bendara Pahang. Karena anaknya Tun Teja sudah bertunang dengan Megat Panji Alam, anak Raja Terengganu. Daulat, tuanku. Patih, bolehkah kita biarkan Pahang bersemenda dengan Terengganu? Jangan-jangan ada udang di sebalik batu. Benar titah tuanku itu. Kalau jadi perhubungan ini, memang membahayakan negeri tuanku. Patih rasa sangat baik sekiranya orang kaya Tun Ali yang banyak pengalaman, tuanku titahkan pergi ke Pahang. Patih percaya orang kaya ini dapat memujuk bendahara Pahang supaya mengawinkan anaknya dengan tuanku. Beta tak percaya Tun Ali boleh memujuk bendahara Pahang itu. Apa fikirmu, Hang Tua? Ampun, tuanku. Pada fikiran Pati, perkara ini tak dapat diselesaikan dengan secara berunding lagi, tuanku.
Sayang Tuntija yang begitu cantik terlepas ke tangan orang lain. Kalaulah dia jadi permaisuriku, alangkah berserinya negeri Melaka ini. Dengar sini kawan-kawan. Sekarang kewajipanku lah untuk membawa Tuntija menjadi permaisuri Melaka. Peremasan jangan dipergurangkan, tuan. Tuntija sudah bertunang, bukan? Walaupun kau dapat membawa dia kemari, tentulah peperangan padanya. Ah, terangganu seterangganunya, pahang sepahangnya. Selagi Kris Tamingsari berada di tanganku, janganlah kita semua khawatir. Sampan sudah siap, Dato. Ah, dengar lagi, sahabat. Pemergianku ke Pahang hendaklah dirahsiakan. Jikalau siapa bertanya, katakanlah aku ke Gunung Ledang. Kepada tuanku juga telah kuterangkan yang aku akan ke Gunung Ledang. Tapi ingat, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ah, Jebat dan kawan-kawan semua, perhatikanlah gerak-gerik Patih Karma Wijaya Cendakia itu. Boleh jadi dia membuat apa-apa pesona. Ingat, jikalau bergerak, biarlah di dalam gelap. Aku pergi sekarang. Hang Tuah di Jawa dulu, tidak seorang kenalkan dia. Tetapi sekarang menjadi kesayangan tuanku pula. Lihatlah saya yang sudah lama bekerja di dalam istana. Sedikit pun tak diendahkan, hati siapa tidak akan sakit. Benar, perkara kecil, perkara besar, semuanya tuanku bertanya kepada dia. Kita semua ingin jadi tunggul saja. Kita mesti mencari elah supaya tuanku bencikan dia. Apa kita mesti elahkan? Hang Tuah senantiasa yang berjasa. Satu salah pun tidak. Kalau dia tidak ada salah, kita ada-adakan salahnya. Tapi biar yang munasabah, hingga tuanku percaya yang dia tidak taat. Dan jatuhkan hukum bunuh. Tapi saya dengar sekarang, dia tidak ada di Melaka, iya? Iya, dia tak ada. Kemana agaknya? Kabarnya ke Gunung Ledang. Mau apa di sana? Perangkali dia nak berjumpa Adit Putra. Tapi ada pula ceritanya, dia gilakan seorang perempuan darat di sana. Siapa menyanyi di luar? Seorang perempuan darat, Datuk. Katanya dia kenal dengan Hang Tuah dan nak jumpa dengan dia. Bawa dia masuk. Hendaknya dialah perempuan darat yang digilai setua itu. Kau boleh pergi. Dia tak ada di sini. Kau ni siapa? Datang dari mana? Aku Melur, datang dari Gunung Ledang. Kenapa kau nak berjumpa Hang Tuah? Aku malu nak sebutkan. Tapi mana Hang Tuah? Dia ke Gunung Ledang. Gunung Ledang? Mengapa? Entahlah. Nak jumpa kau agaknya.
Tapi aku janji aku yang datang. Kenapa pula dia yang pergi? Nanti kalau orang-orang sana apa-apakan dia macam mana? Apa yang kau nyanyi tadi? Aku menyanyi untuk memanggil tuaku. Kalau dia dengar, tentu dia tahu aku ada di sini. Bolehkah kau menyanyi pula untuk kami semua? Oh, tak boleh. Aku nyanyi untuk tuaku saja. Tua, tua, tua saja. Nyanyi, kalau tidak, kau rasa ini. Nyanyi. Ada di sini? Entahlah. Sayang tua tidak ada di sini. Bagus buat dia begitu. Tak bagus. Saya tidak boleh melihat orang yang biadab. Tonali, Datuk tidak boleh berkeras semacam itu. Kalau Datuk mau bikin dia umpan untuk menangkap hang tua, saya ada satu akal. Biar kita jadikan dia dayang dalam istana. Dan kalau... Ampun, Datuk. Datuk Hang Jebat mohon menghadap. Ampun, Datuk. Bolehkah Mak Datuk bertanya? Adakah seorang darat datang sini bertanyakan tuah tadi, Datuk? Perempuan darat? Tak ada di sini. Kalau tak salah, Mak Datuk ada dengar suaranya tadi. Kau barangkali mimpi. Apa lagi cepat? Mengapa? Kau datang dari Melaka. Siapa nama engkau? Ampun, Datuk. Nama hamba Hang Tua. Sebenarnya kedatangan hamba ini ialah untuk memperhambakan diri kepada Datuk. Kerana hamba telah dimurka oleh Baginda Sultan Melaka. Bagus, bagus. Kecil tapak tangan niru Datuk tadapkan. Kedatangan Hang Tua seperti bulan jatuh keriba, Datuk. Ayah, putusan dari Terengganu untuk menetapkan hari perkahwinan kakak Tunteja telah sampai. Mereka sedang menunggu di Dewan Tengah. Baiklah. Zainal, ini Hang Tua Ulu Balang Melaka. Hang Tua, ini Tuan Zainal, anak Datuk. Sila bawa Hang Tua pergi ke rumah Tatamu Agung. Baik, Ayah. Silakan Hang Tua. Sesuai ke rasanya bilik ini, Hang Tua? Ya, sesuai benar. Hang Tua, malam ini kita akan mengadakan satu keramaian. Sudilah Hang Tua hadir bersama-sama. Ya, terima kasih. Pucuk dicita ulang mendatang. Memang hajat di hati hendak melihat tamasya orang-orang di sini. Bagus, Hang Tua, bagus. Nanti kita datang mengambil tuan. Taruh di situ. Engkau boleh pergi. Nanti kalau aku mau apa-apa, aku panggil kau. Thank you.
sabar, Mak. Maafkan saya, Mak. Apabila saya terpandang Mak keluar dari rumah besar itu tadi, saya rasa seolah-olah Mak saya datang berjumpa dengan saya. Karena muka Mak serupa benar dengan muka Mak saya. Tapi malangnya, Mak saya sudah meninggal dunia. Iya, Kak. Sedih hati Mak mendengarnya. Mak, saya ini orang dagang, datang dari Melaka. Sudilah Mak mengambil saya sebagai anak angkat Mak. Orang mengantuk disorongkan bantal. Sekali anak sudi, seribu kali Mak sudi. Mari Mak tunjukkan pondok Mak, mari. Mama, Mak selalukah ke rumah Datuk Bendahara tu? Mak lah inang pengasuh Tun Tija, putri Datuk Bendahara tu nak. Oh. Kabarnya Tun Tija tu dah bertunang. Dengan siapa itu? Dengan anak Raja Terengganu ke apa ke? Haa nak, dengan Mekat Panji Alam. Baru saja utusannya tiba. Menentukan hari nikahnya. Tapi kau tahu nak, Tun Tija tak sudi kawin dengan dia tu. Kesian ya Mak ya. Sudah malam dimakan di sini saja nak ya. Usahlah malu-malu, bikinlah rumah ini seperti rumah sendiri. Tak payahlah Mak, malam ini saya ada jemputan. Tun Jainal menjemput saya ke rumahnya. Malam besok saja lah ya Mak ya. Jangan tidak ya. Baik Mak, saya minta di dulu ya. Baiklah. Kanda, ke Kanda Tun Tija, boleh Dina masuk tak? Masuklah Zainal. Kenapa menangis Kanda? Bagaimana Kanda boleh merasa suka kalau Kanda jadi perkakas? Tuanku nak berbaik-baik dengan negeri Tengganu. Kanda pula disuruh kawin. Kanda tak ingin pergi ke sana. Ingin tak ingin, kita terpaksa taat kepada perintah tuanku. Kita tak ada daya upaya, Kanda. Kalau Kanda lelaki seperti Adinda, Kanda tahulah mencari jalan untuk melepaskan diri saudara sendiri. Zainal, carilah jalan. Supaya Kanda terlepas daripada menjadi mangsa Megat Panji Alam. Tolonglah, Zainal. Kanda, yang lain boleh Kanda pinta. Tetapi yang ini, tangan Adinda terikat ke langit. Kaki Adinda terpasak ke bumi. Kanda, Adinda tak dapat menolong. Kanda, sekarang Adinda pula minta tolong, boleh tak? Tolong apa? Boleh tak Adinda minjam alih-alih bunyian dan kelengkapannya sekali? Karena Adinda nak meraihkan kedatangan Hang Tua, pahlawan Melaka yang masyhur itu. Meraihkan kedatangan Hang Tua, pahlawan Melaka? Ya, dia baru sampai hari ini. Dan dia jadi tetamu ayah tau. Baiklah, nanti Kanda suruh budak-budak itu pergi. Terima kasih, Kanda. Kanda, janganlah bersusah hati lagi tentang soal perkahwinan itu, ya. Teguhkanlah hati untuk menerima segala apa perkara yang tak dapat dielakkan itu, Kanda. Kanda tak ingin kawin dengan dia. Kalau Adinda tak dapat menolong, nanti Kanda sendiri mencari jalan untuk melepaskan diri. Darah senang saudara Pak anak angkat hari ini. Tapi dia tidak tahukan namanya Tuan Putri. Betul kah Ina? Benar Tuan Putri. Fatih lupa menanyakan namanya. Tapi mukanya cantik. Orangnya tinggi. Badannya tegap. Rambutnya ikal. Katanya dia datang dari Melaka Tuan Putri. Dan malam ini dia juga akan mengunjungi Majelis Paduka Datuk Muda Tuan Putri. Orang dari Melaka. Tunjukkan pada kita bila dia datang malam ini. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Melenggang kan melenggang yang dari lenggang, kalau berhati nanti orang pun sayang. Melenggang kan melenggang yang dari lenggang.
gula gendang, kulit kerbau. Dalam majlis tari menari, pukullah gendang, kulit kerbau. Dalam majlis tari menari, saya seorang daganglah merantau, mengharap belas orang di sini. Saya seorang daganglah merantau, mengharap belas orang di sini. Berlenggang, berlenggang dengan tali lenggang, kalau baik hati nanti mampu sayangku. Berlenggang, berlenggang dengan tali lenggang, kalau baik hati nanti mampu sayangku. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Niatlah datang nak buatlah jasa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Niatlah datang nak buatlah jasa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Berlenggang, berlenggang dengan tari lenggang, kalau baik hati nanti mampu sayang. Berlenggang, berlenggang dengan tari lenggang, kalau baik hati nanti mampu sayang. Nanti mampu sayang. Nyanyi lagi. Siapa anak angkat Mak Inang itu? Dialah Hang Tua, pahlawan Melaka. Inang, kita ingin nak berkenalan dengan anak angkat Inang itu. Tuan Putri, Patik rasa dia pun ingin berkenalan dengan Tuan Putri. Tetapi bagaimana dia boleh datang kemari? Bukankah tempat ini tempat larangan, Tuan Putri? Ya, takkan dia mau melanggar perintah. Kalau begitu, malam esok biar kita yang datang ke rumah Inang. Tolong Inang beritahu dia, tetapi jangan sampai orang lain pula terdengar. Mak? Mak di sini, Nak. Apa kabar, Mak? Kabar baik, Nak. Sekaranglah Mak baru tahu, anak ini rupanya Hang Tua, hulu balang Melaka yang termesor itu, rupanya. Iya, Mak. Di Melaka saya digelar hulu balang. Tapi di sini anak angkat Mak juga. Mak, ini barang-barang saya bawa dari Melaka. Nah, saya hadiahkan pula kepada Mak. Boy, kenapa jadi susah payah begini? Karena Mak sudah banyak berbudi kepada saya. Dan Mak sajalah yang dapat menghilangkan rindu saya kepada kampung. Oh, terima kasih, Nak. Hang Tua, Mak menyampaikan pesan Tuan Putri Tun Teja. Katanya dia malam ini mau datang kemari berjumpa dengan kau, Nak. Tun Teja? Iya. Terima kasih, Mak. Kalau begitu malam ini saya akan datang kemari waktu bulan mengambang. Baik. Tinggal, Mak. Ya. Inang, bulan dah timbul. Ikut jalan mana kita nak keluar ni? Mati rasa. Eloklah kita keluar ikut pintu gerbang. Sebab di situ banyak orang lalu lalang. Marilah, Inang. Hang Tua tentu dah menanti. Mari, Tuan. Tuan Putri, silakan. Tuan Putri, pernahkah Tuan Putri melihat saya? Malam semalam,
Saya tengok tuan di majlis jamuan adik kita. Tetapi saya tidak terpandangkan tuan putri di sana. Sebab kita bersembunyi. Tuan putri, kalau dapat bulan di langit sekalipun, tak sama dengan dapat menentang wajah tuan putri. Ya, cantik sungguh bulan malam ini. Naik kolek jangan tersengit, isi barang sampai keluar. Sungguh cantik bulan di langit, muram oleh wajah cik puan. Wah, bukan saja pendekar main senjata, tetapi juga pendekar bermain lidah. Tuan putri, sembah saya dengan sesungguhnya, bukan cuma bermanis bahasa. Ah, sudahlah. Coba tuan ceritakan kisah tuan pergi ke Jawa pula. Tuan putri, kalau malam yang begini cantik kita habiskan masa dengan membualkan kisah yang ngeri, kan itu tak seronok tuan putri. Ya, betul kata tuan. Malam yang begini sebenarnya seronok untuk orang berkasih sayang. Tapi apakah arti kasih sayang? Bolehkah tuan menerangkan? Boleh juga, tetapi tidak dengan kata-kata biasa. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapi. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Untuk menjadi bukti kasih yang sejati, itulah tandanya jika mau diuji. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Jadi itulah arti kasih sayang. Tuan putri, hari sudah jauh malam. Eloklah tuan putri berangkat pulang. Baik, Nang. Burung nuri, burung helang, tidak sama terbang tinggi. Sekarang putri berangkat pulang. Bila pula berjumpa lagi? Kain buruk tepi perigi, dibuat orang pengesap lama. Esok kita berjumpa lagi. Tunggulah tijah di taman bunga. Hang Tua, barangkali malam esok ada perkaraan yang penting kita nak minta tolong kepada tuan. Tak payah minta tolong tuan putri. Perintahkanlah saja. InsyaAllah saya akan tunaikan. Baiklah, besok saja. Jangan lupa janji ya.
berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Bolehkah aku buat begitu? Barangkali aku tak boleh bercinta. Cintaku hanya kepada rajaku dan tanah airku saja. Tapi Melur, aku tak dapat melupakan kau, Melur. Aku tak dapat melupakan kau. Kesuma jiwaku, mari obati Inang siapkan pakaian anda sebab besok pagi anda nak dihantar pergi ke Terengganu. Berduka Datuk, masih ada di depan Tuan Putri. Kita tak peduli. Walau macam mana pun kita mesti nak jumpa Hang Tua malam ini. Patik pikir, lebih baik tunggu lain kali saja Tuan Putri. Kalau kita tak jumpa dia malam ini, seumur hidup pun kita takkan dapat jumpa dia lagi. Lekas ambilkan kain sarung kita, Inang. Kau tunggu di luar. Jangan kau berisi siapa juga masuk, ya? Dayak, berduka kan ada di dalam? Ampun, Datuk Hinda. Mak Inang sedang menolong Tuan Putri bertukar pakaian. Tak apalah, kita tak masuk. Beritahu berduka kan supaya dia bersiap lekas-lekas besok. Kerana utusan keterangan itu bertolak sebelah pagi. Dayak? Tuan Putri, Datuk Tun Zainal datang. Dia memberitahu supaya bersiap subuh-subuh esok. Katanya, orang akan berangkat sebelah pagi. Jangan kau buka pintu itu lagi. Dia ini siapa? Dia ini tukang jahit. Dia nak balik. Baru saya cuma sama Tuan Putri tadi. Tuan menanti kita, Tuan. Lama juga, Tuan Putri. Saya hampir-hampir balik menyangka Tuan Putri tak dapat datang. Kalau terpaksa menempuh mulut meriam pun, kita mesti datang. Ayah kita nak mengantar kita ke Terengganu pada hari esok. Kita tak mau. Kita tak suka kawin dengan megat panji alam itu. Jadi? Kita ada satu jalan. Tetapi Tuan mesti menolong kita. Ingat, Tuan sudah berjanji malam semalam. Benar, Tuan Putri. Tuan, mari kita lari malam ini juga. Kemana saja asalkan kita boleh bersama-sama. Sungguh-sungguh kau cakap, Tuan Putri ini? Sungguh benar, kita tak berolok-olok. Tuan, maukah Tuan membawa kita lari? Untuk Tuan Putri, saya bersedia kemana saja. Tapi kita mesti berangkat pada malam ini juga. Boleh.
Di manakah kita berjumpa nanti? Di tepi sungai. Karena kita nak berlayar jauh, lebih baik Tuan Putri bawa Dang Ratna bersama-sama. Tuan Putri. Cermat-cermat sedikit, Tuan Putri. Celaka padanya kalau tertarung sebelum melangkah. Jangan bimbang, Tuan Putri. Dah sejauh ini takkanlah orang-orang Pahang berani mengejar kita lagi. Dulu, kita selalu mendengar kisah tua dari ayah. Diceritakannya, tua berani, tua gagah. Tua diutus ke sana kemari dan macam-macam lagi. Dari semenjak itulah kita memuja tua. Siang jadi ingatan, malam jadi mimpian. Kadang-kadang kita coba membayangkan macam mana rupa tua, macam mana tingkah laku dan budi bahasa tua. Dan sekarang kita telah bertemu muka. Takkah heran tua? Ya, Tuan Putri. Panggillah Teja saja. Tak boleh, Tuan Putri. Kenapa tak boleh? Sebab ada satu rahasia yang tersembunyi. Jikalau saya terangkan, sudah tentu Tuan Putri murka. Apa rahasia itu, ha? Tuan Putri, sebenarnya kedatangan saya ke Pahang ini ialah untuk mengambil Tuan Putri menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sebab Baginda tersangat ingin memperistrikan Tuan Putri. Saya tak percaya begitu niat tua. Saya berkata benar, Tuan Putri. Tuan Putri, pada mulanya saya tahu bagaimana perasaan Tuan Putri terhadap saya. Tapi Tuan Putri juga harus tahu, hidup saya cuma dengan satu tujuan saya, yaitu berbakti kepada raja saya. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan saja, yaitu taat setia kepada Baginda. Ampunilah saya, Tuan Putri, karena memperdayakan Tuan Putri. Mana ada tempat lagi dalam hati saya untuk Sultan itu, karena hati saya sudah penuh dengan memuja kau saja, Tuan. Itu mudah saja, Tuan Putri. Saya boleh berikan Tuan Putri sirih jampi. Makanlah malam ini. Besok Tuan Putri akan lupakan saya. Tak mau, tak mau. Saya tak mau melupakan Tuan. Itulah saja satu jalan, Tuan Putri. Makanlah, jikalau Tuan Putri sungguh-sungguh kasihkan saya. Kalau saya tak memakan, saya akan menanggung kesal seumur hidup. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, mintalah sirih itu. Simpanlah puan ini baik-baik, Tuan. Inilah keranda tempat terpendamnya hati saya. Di sinilah terkuburnya kasih sayang Tuan Tija pada Hang Tuan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Thank you.
berkorban asal jalan harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan datang ke Melaka ini mencari kau selepas kau pergi ke Pahang. Tapi malangnya dia dah jatuh ke tangan Patih Keroja dan Tunar. Selepas itu baru ku tahu. Tapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Di mana dia sekarang, Jebat? Di istana tuanku. Istana? Iya. Si Tengkainan itu jadikan melodayang tuanku dengan mengatakan, tinggal di istana senang boleh bertemu dengan kau bila kau balik nanti. Ya Allah, Jebat, Jebat. Apa kita nak buat sekarang, Tua? Apa kita boleh buat, Jebat? Dia sudah menjadi kepunyaan tuanku apabila dia telah menjadi dayang istana. Kita tak dapat berbuat. Jadi kau tidak membuat apa-apa untuk menolong dia, Tua? Tua, dia sanggup menebus 1000 seksa datang kemari untuk bertemu dengan kau, Tua. Jadi kau nak biarkan dia jadi dayang istana selama-lamanya? Aku tahu, Jebat, aku tahu. Tapi aku sekarang serba salah. Yang mana satu mesti aku utamakan? Kasih sayangku kepada Melurka atau taat setiaku kepada Sultankah? Taat setia. Engkau kasihkan Melur dan Melur kasihkan engkau. Apa ada kena mengenanya dengan taat setia kepada Sultan? Kau nak biarkan si pengkhianat yang cemburukan kau itu menjadikan Melur sebagai pekakas untuk malas dendam? Tetapi kau pun tahu dengan undang-undang di Raja Jepang. Bila seseorang itu telah menjadi dayang istana, itu dia jadi kepunyaan Sultan. Ini bukan tempatnya undang-undang itu mesti diturut. Bahkan aku satu orang tidak setuju dengan undang-undang itu, kata. Tua, aku hormatkan kau sebagai ketua. Dan juga aku tidak mau mendesak kau berbuat sesuatunya yang berlawanan dengan hati kau, Tua. Tapi kalau akulah jadi seperti kau, Melur akan ku lepaskan. Kemudian aku hapuslah sepas pikiran itu, kata. Ya Allah, inikah cobaan? Inikah dugaan kau di atas kesetiaanku? Sungguh berat aku menanggung. Melur, aku tak berdaya, Melur. Bukankah aku sudah terangkan yang ku tak boleh berjumpa dengan dia? Tolong sampaikan kepadanya. Dia sudah menjadi milik tuanku. Sudah putuslah perhubungan di antara dia dan aku. Datuk, hamba tahu bagaimana perasaan Datuk sekarang.
sangat megah dengan kesetiaan itu. Hamba juga setia kepada tuanku. Tetapi untuk melur, hamba sanggup berbuat begini karena hamba sangat kesian lihat penderitaannya, Datuk. Tetapi apa yang boleh aku buat, Dang Rani? Datuk, datanglah berjumpa dengan melur. Walau sekejap pun, cukuplah. Datuk sendiri terangkan apa yang menghalangi Datuk dari membuat perhubungan dengan dia. Datuk pun tahu, dia datang dari hutan. Manalah dia tahu adat istiadat kita di sini. Lagipun, takkan dia percaya dengan sesiapapun, lainkan Datuk saja. Tapi... apalagi yang dibimbangkan? Nanti hamba beritahu melur yang Datuk akan berjumpa dengan dia. Besok malam, bila bulan nak timbul, hamba tunggu Datuk di pintu istana. Ya, Datuk? Bagaimana Dayang? Dia mau datang apa tidak? Ya, puas hamba memujuk, baru dia mau. Besok malam, bila bulan nak timbul, dia datang berjumpa melur di sini, Datuk. Kenapa melur? Besok, bolehkah aku keluar? Keluar? Ya, aku dengar Hang Tua sudah balik. Jadi, aku ingin nak berjumpa dengan dia. Di sini, kita tak boleh keluar dengan suka hati saja, Melur. Hah? Tapi, kau jangan susah. Nanti aku kasih tahu Datuk Hang Tua supaya dia berjumpa kau di sini malam besok. Ya, Melur? Terima kasih, Dang Rani. Tidak boleh, walau aku sekalipun. Jangan kata hendak membawa kau keluar dari sini, Melur. Berjumpa begini pun sudah melanggar undang-undang istana. Tapi datuk-datuk itu kata, aku duduk di sini cuma sementara menunggu kau balik, Tua. Melur, mereka itu semua musuh-musuhku, Melur. Kau ditipunya untuk menyakiti hatiku. Kau tahu apa hukumannya nanti jikalau tuanku dapat tahu aku berada di sini? Aku akan dipancung. Tapi bukanlah aku takut mati, Melur. Tapi aku tak mau kau mati, Tua. Aku tak mau kau mati kerana keadilan apakah ini, Tua? Aku sayangkan kau dan kau sayangkan aku. Undang-undang yang kejam ini menjadi batu penghalangnya. Datuk Hang Tua, sudah lama sangat. Lebih baik Datuk keluar. Pergilah, Tua. Jangan sampai orang dapat tahu. Lupakanlah aku. Memang sudah nasib kita tak dapat hidup bersama. Tapi, aku tak akan melupakan kau. Walau habis nyawaku di badan sekalipun. Selamat jalan, Tua. Selamat tinggal, pahlawan hatiku. Kita harapkan pagar-pagar makan padi.
Beta tak sangka rupa-rupanya telunjuk mencucuk mata. Sungguh, tuanku. Dulu bila patik dengar, patik sendiri tidak percaya yang hang tua sanggup menggunting dalam pelipatan. Tapi apabila patik saksikan dengan mata patik, tidak ada benda yang nak didirikan. Bendahara, tuan, hang tua sudah menderhaka. Bunuh dia malam ini juga. Beta tahu matinya saja. Yang pun tuan, sembah patik. Sudahlah, namanya jangan disebut-sebut lagi. Beta tak suka mendengarnya. Dekat, bawa gerejanya kemari. Tanda dia bukan menjadi hamba beta lagi. Kamu sekalian, hang tuah sudah beta bunuh kerana perbuatannya yang cabul. Begitu jugalah balasannya kepada barang siapa yang bermain dengan perempuan-perempuan istana. Hang jebat. Pakailah keris tameng sari ini. Kau lah ganti si Tuah Durhaka itu. Cepat dong. Jangan menangis, Maklum. Kematian Hang Tuah mesti kami tuntut bela, Maklum. Sebenarnya Hang Tuah tak mati. Dia tidak boleh mati. Dia hidup di dalam jiwa tiap-tiap orang. Dan di dalam jiwa saya juga, Mak. Lebih-lebih lagi krisnya ada pada saya. Jangan jebat. Tuah dah mati, saudara. Biarlah kau berempat ganti anak Maklum. Maklum tak mau kau pula mati. Lupakanlah niat kau nak menuntut bela itu, jebat. Tidak, Maklum. Kematian Hang Tuah mesti kami tuntut bela. Darah dibayar darah, Maklum. Patih Karmawijaya mesti kita hapuskan. Patih Karmawijaya? Dia tidak ada artinya. Sultan yang bertanggung jawab. Sultan? Ya, Sultan. Adilkah Sultan yang menyatukan hukum bunuh dengan tidak cukup usul periksa? Jebat! Ya, Maklum. Saya menyalahkan Sultan. Sultan yang menghukum Tuah. Tuah yang selama ini telah mencurahkan segenap jiwa seluruh tubuhnya berbakti kepada Sultan. Sepatutnya dia mesti menimbang dengan adil, menyiasat dengan teliti. Karena turun itu boleh jadi difitnahkan oleh orang yang dendikan kepada Tuah. Tapi sekarang hukuman sudah dijalankan. Tangan Sultan yang menyencang, bahu Sultan yang menerima balasannya. Jangan jebat, Hang Tuah sudah tak ada. Jangan pula kau mengikut jejaknya. Kalau tuanku dengar maksud kau ini, tentu kau dibunuhnya. Doakan saja, Maklum. Doakan saja supaya semangat saya tidak patah. Dari kecil kami semua sudah bersumpah, Tuahlah ketua kami. Maklum, kedoakan saja supaya saya jaya membela kematian Tuah. Sudah, Maklum, jangan menangis. Cepat takkan mati. Hanya Tuah saja yang dapat membunuh cepat. Cepat. Saudara-saudara sekalian juga tidak setuju, bukan? Jikalau Tuah pun ada di sini, dia juga tidak setuju. Tapi aku percaya aku benar. Sekarang aku akan menegakkan kebenaran itu. Sebab itu aku terima keris ini. Sekarang aku akan mengacau meluruh arahkan istana. Tuah tidak pernah derhaka dikata derhaka. Sekarang cepat! Cepat yang akan menderhaka. Tuah akan kubela. Cepat akan bermaharaja lela. Cepat akan mengajar raja yang tidak adil. Suatu masa nanti kalau siapa bertanya, kenapa cepat derhaka? Tentu orang akan menjawab, karena rajanya yang tidak adil. Sekarang saudara-saudara tinggal di sini. Aku mau menghadiri jamuan Patih Karmawijaya. Boleh jadi dia merayakan hari jadinya.
atau merayakan hari kematian tua. Patih Karma Wijaya. Temuan apa itu? Silakan, Datuk. Silakan. Tapi sekarang sudah dia. Sayang. Ya lah, tapi misi orang misi dia lah. Siapa lagi yang mau misi ganti? Tapi, yes. Tetapi betul kan yang ini. Kematian tuan. Dia mengamuk dalam istana. Tuanku pun terpaksa pindah ke rumah Datuk Bendahara. Ya Allah, apa pula balaknya ini? Tentulah si Jebat pun mati dibunuh orang nanti. Siapa yang boleh? Pergi lagi, Tuan Ali. Dan kamu semua yang bencikan Hang Tuah dulu. Tangkap si Jebat itu. Jikalau sekali ini tidak berjaya juga, aku akan hukum pancung kamu semua kerana melanggar perintah. Inikah muka yang mengaku taat setia pada raja? Tidak ada satu biji mata pun yang berani menangkap si Jebat gila itu. Kalau Hang Tuah ada, dialah yang dapat menghapuskan maluku. Ampun patik tuanku, beribu-ribu ampun. Tuanku baru menyebut nama si Tuah. Jika sekiranya si Tuah hidup lagi, bolehkah tuanku mengampunkan? Datuk, coba jelaskan maksud kata-kata Datuk itu. Harap diampun tuan. Sembah patik harus menambahkan kemurkaan tuan. Tetapi patik serahkan nyawa patik ke bawah duli tuan. Patik telah menderhaka karena melanggar titah tuan. Sebenarnya si tuah patik tidak bunuh. Ada patik sembunyikan di dalam penjara. Daulat tuan. Si tuah masih hidup. Benar tuan. Bawa dia kemari. Kalau sebesar bukit Kaf sekalipun dosanya, beta akan ampunkan. Lekas bawa dia kemari, Datuk. Mohon patik tuanku.
menyesal mengeluarkan perintah dengan tidak ada usul periksa. Dengan apa yang jadi baru-baru ini, tahulah beta siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang, kaulah yang kuharap menghilangkan arang yang terconteng di muka beta. Tuan Man, bawa Tuah pergi mandi dan belangnya, dan beri dia memakai pakaian beta dan makanan ayapan diraja. Ampun tuanku, Patik pohonkan keris Patik Taming Sari supaya Patik dapat membuangkan sejebat yang derhaka itu. Hai Tuah, keris engkau itu telah diberikan tuanku kepada sejebat. Jebat? Ah, sayangnya keris itu telah terjatuh ke tangan dia. Kalau begitu, tidak ada siapapun yang boleh membunuh dia sekarang. Amanda. Tuah, ambillah keris ini kalau boleh dipakai. Keris itu keris pusaka turun-menurun daripada paduka almarhum di Bukit Seguntang. Ampun tuanku, Patik boleh menggunakan keris ini, tapi cuma untuk mempertahankan diri saja. Dengan keris ini, jangan dikatakan membunuh si jebat, melukakannya pun belum tentu lagi. Lamun begitu, Patik akan mencari jalan untuk menewaskannya. Mohon Patik tuanku. Hei jebat, mari turun ke bawah. Kita berlawan seorang sama seorang. Aku masih hidup. Aku cuma disembunyikan oleh Datuk Bendahara. Sekarang, aku dikitahkan oleh Duli Yang Dipertuan untuk membuang kau, jemaat. Kerana kaulah aku berbuat ini semua, Tuah. Pada pikiran aku, kau sudah mati. Kalaulah aku tahu kau masih hidup, demi Allah dan Rasul, tidak akan aku berbuat demikian, Tuah. Hei, jemaat, kau sekarang nak berdiri ya? Pengecut! Sekarang kau takut yang tinggal dengan Tuhan. Aku bukan mau berdalih. Jika kau betul nak bertikam dengan aku, aku boleh bukakan pintu. Naiklah tua. Cepat pengecut. Kau cuma berani membunuh perempuan kubur istana saja. Pengecut ni. Ya, dengan dia paling cakap besar saja. Pengecut. Tak tua. Hei. Kalau kau nak bertikam, biar aku naik dulu, jebat. Baiklah, Tuah. Kau naiklah sekarang. Yeah.
tunggu kita berhenti penat dulu. Dalam firasatku, selagi keris Taming Sari ini ada di tanganku, kau takkan dapat membunuh aku, Tuhan. Jauhlah kau dari pintu itu. Biar aku keluar mengamuk, membunuh segala pengkhianat-pengkhianat itu, Tuhan. Jebat, kau adalah sebagai saudaraku, Jebat. Tapi maksudmu itu, tak dapatlah ku membenarkan. Aku terpaksa menjalan titah tuanku untuk membuang kau, Jubat. Nampaknya sungguh-sungguh benar kau nak membunuh aku, ya Tuhan. Nah, ambil keris ini. Apa yang kau bimbangkan lagi, Tuhan? Aku rela mati di tangan kau. Beri keris kau itu padaku, Tuhan. Ya. Mari kita bertikam buat penghabisan bagiku. Patah sayap bertungkat baru, namun gunung kudaki kudaki juga tu. Orang besar-besar dan rakyat Melaka sekalian, dari hari ini Hang Tuah beta gelarkan orang kaya Laksmana, dan dialah yang menyandang pedang kerajaan Melaka. Hidup Hang Tuah! Hidup! Sudah terlepas, tak usah kau kenang lagi. Tuah, kau nangis nak? Tidak, saya tidak.
Dan saya tak mau menangis. Jika saya mengeluarkan semua air mata saya sekalipun, takkan dapat membasuh lumuran darah pada tubuh si Melur dan Jumah. Mereka telah mengorbankan nyawa mereka karena kematian saya. Padahal saya masih hidup. Hidup hantu! 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 Siapakah yang benar? Cepatkah benar? Atau akukah benar?